Parti. Ti. Iya, Mas Ucup. Ti. Parti. Bener. Enak kok, Mas Ucup. Jangan. Jangan. Ma. Moneng, aduh Ma, Manjur jangan dipukulin Ma. Moneng, Moneng lagi mimpi ya? Iya Bang. Moneng lagi mimpi. Iya, beres, iya. Beres. Mending kejedot, Bang. Yanto. Sampun Pak, sepertinya Bu Indun lagi ndak enak badan. Long makan saja di kamar. Ya wis, bikinin saya kopi ya, Tia. Nggih, Pak. Ini ngapain bikin kopi pecel? Ini kopi buat ayah juri. Tadi kan ayah juri minta. Omoning mimpi kali. Kali lagi mama Oneng mimpi. Yaudah deh, kita tidur lagi yuk. Bisa begitu ya. Kenapa lagi mau morning? Soleh, Soleh tahu kagak gimana caranya kok tuh kopi bisa masuk ke dalam mimpinya Mama Oneng? Enggak, Dun. Dia cuma minta tolong sama aku buat anterin ke kampungnya. Kalau emang mau pulang kampung, kan bisa naik bis. Kok naik bis sama Janto? Dia enggak berani naik bus sendiri, Dun. Sampai memang banyak alasan. Alasan yang ngantar, pasti nanti buntutnya ngamar. Sabar, Dun. Sabar dulu. Sabar. Emang mau ngendi? Mau kemana? Emang
sewu, Pak. Kopine satu sendok apa tiga sendok? Kenapa itu? Biasanya kalau saya mau nyomot gorengan, Poleha langsung bilang kalau warung baru dibuka, Pak Mali diutangin, kata orang. Kalau lu mau ngambil, ambil aja. Yang bener nih, tumben. Panas kok gak bilang-bilang sih. Cup, kalau warung baru buka, selain Pak Mali ngutang, pisangnya juga baru diangkat dari penggorengan. Leha, tahu nggak kemana Pak Indun? Emangnya Pak Indun kemana, Teh? Lu nggak tahu kan kalau semalam ada perang besar di rumahnya? Itu sudah biasa, Teh. Tapi ini perang luar biasa, Cup. Ampe piring-piring pada melayang. Pak Indun aja terbang pulang kampung. Ini pulang bersama Bapak, Cup. Iya, Cup. Eti, Pak Indun pergi ya? Nje, Puleha. Pergi kemana? Aku juga enggak tahu. Tapi tadi waktu pergi sih bilangnya mau nemuin... Nemuin siapa sih, Ti? Anu, Pak RT. Simpenannya. Pok, kemarin malam kan Mila mimpi. Iya. Yeah. Mila tuh lagi ada di dalam bank. Terus kata Bu Kini kalau... Mila mimpi kayak gitu, katanya Mila dapat kesulitan, Po. Ternyata benar. Pagi-paginya kan Mila ke bank. Udah gitu Mila tuh dibohongin. Bohongin sama siapa? Pacar Mila tuh ternyata gak ngirimin duit. Kosong di tabungan Mila. Bete. Oh. Wah. Oke juga nih buku lu ternyata, Terus lu mimpi apa lagi? Nah, kemarinnya lagi tuh ya. Mila mimpi denger lonceng. Kata buku ini, Mila tuh bakalan kedatangan tamu, Po. Ya, kalau ngimpi gituan sih, gue juga tahu artinya. Kagak usah lihat nih buku. Lu nih ya, waktu itu kan pas bulan puasa. Pas gue lagi tidur enak-enaknya, terus gue ngimpi ngedengerin suara lonceng. Teng, teng, teng. Pas gue bangun, kagak taunya waker gue bunyi. Nah, gue kan terus nyiapin sahur tuh. Bener, kagak taunya ada yang datang. Siapa, Pok? Siapa lagi kalau bukan si Ucup? Mil, kalau gue ngimpi meluk Bang Juri artinya apaan? Carino, kata buku ini, kalau seorang istri mimpi meluk suaminya, itu bakalan dapat rezeki. Nanti gue mau dapat rezeki ya. Kecil, tit. Ya, kok gak ada sih, Mil? Cari apaan, Pok? Gue nyari tulisan Bang Juri dipukulin emak. Mak, sini deh, Mak. Masa gak hati si Mila oneng bakalan dapat rezeki? Tahu dari mana? Dari buku tafsiran mimpi, Mak. Iya, Mak. Kan semalam Oneng ngimpi meluk Bang Juri. Terus kata si Mila, ngelihat dari buku Oneng tuh artinya Oneng bakalan dapat rezeki. Nah, sekarang nih si Mila lagi nyari arti mimpi Oneng Bang Juri dipukulin sama emak, kan? Lu gak usah baca nih buku. Gua udah tahu artinya. Apaan, Mak? Ya, terang aja gua pukulin si Juri. Soalnya dia udah 2 bulan kagak kirim wesel. Jangan-jangan si Juri punya simpenan sono. Kalau Oneng ngimpi Bang Juri dipukulin emak, artinya Bang Juri punya simpenan di Surabaya? Ya, bukan.
Ya kalau udah 2 bulan dia kagak ngirim duit, nah duitnya dikemanain? Ya buat simpenannya. Tolong cariin di sini, Mil. Siapa nama simpenannya Bang Juri? Cariin. Salam. Ma, udah denger belum? Kampung kita lagi rame gara-gara Pohindun ke Surabaya nemuin simpenannya. Mak. Mak, balikin dong bukunya, Mak. Dulu. Ih, katanya Mak gak percaya. Ngapain Mak minjem buku itu? Gue memang kagak percaya. Tapi di dunia ini masih ada orang tolol yang percaya akan mimpi-mimpinya. Ih, Mila kan bukan orang tolol, Mak. Ya, Allah bukan elu. Nah, ini dia nih. Betulan itu. Ada apa, Mak? Mau minjem duit? Bukan mau minjem duit. Gua mau tanya, lu semalam mimpi apaan? Oh, mimpinya aneh, Mak. Aneh ngimpi ngeliat hantu. Emang artinya apaan, Mak? Hantu ya? Gue mesti cari di grup hantu. Hantu grupnya. Mimpi lu bagus ya? Apaan, Mak? Tapi kalau mau tahu tafsirannya, lu mesti penuhi dulu syarat-syaratnya. Syaratnya bayar ya, Mak? Ih, bukan bayar, tapi biaya konsultasi. Mama Oneng mau kemana sih? Mama Oneng mau ke Surabaya nyusul Ayah Juri. Soalnya di rumah aja Mama ya. Ntar kalau Mama Oneng gak ada, soalnya takut diusir Mama. Mana ya? Udah deh gini aja leh. Kalau soalnya sampai diusir sama emak, soalnya nyusul Mama Oneng ke Surabaya ya. Caranya gimana? Caranya gini aja. Soalnya pergi ke Terminal Lebak Bulus. Dari situ soalnya naik bis jurusan Surabaya. Kalau soalnya udah sampai Terminal Surabaya, soalnya langsung naik angkutan kota jurusan mana mau nih? Sebagai business woman, gue gak mau mengecewakan pelanggan. Ya, lu jangan khawatir. Kalau sampai ramalan gue gagal, gue akan kembaliin duit lo. Gimana kalau begini, Mak? Emak aneh kasih duit, kalau tafsiran Mak bener. Boleh, tapi lu kasih panjer deh, 5.000 aja. Kalau tafsiran Mak benar, aneh janji bakalan kasih Mak 50.000. Jadi arti mimpi aneh apa, Mak? Usaha lu bakal sukses. Tapi inget it, kalau lu lupa akan janji lu, usaha lu bakal apes. Tunggu sebentar, Mak. Assalamualaikum, Mamun Gofur. Mak, kok bukunya Mila dibisnisin sih, Mak? Selama di dunia ini masih ada orang tolol, kenapa enggak? Mak, ternyata mimpiannya bawa rezeki. Tadi paman aneh dari Melbourne baru ngasih tahu kalau proyeknya sukses besar, Mak. Aneh dapat komisi besar. Ini, Mak. Mil, tolong liatin dong di buku lo. Kalau dari Terminal Surabaya, terus gue naik angkot jurusan mana? Waduh, Ti, Pak Yanto kelihatannya stres berat nih. Mas, aku juga takut. Tapi tenang, Ti. Tadi Mas Ucup udah nanya sama Pak Yadi. Katanya Pak Yadi punya obat buat ngilangin stres. Ntar juga dia kemari.
memangnya Mas Ucup punya obat buat ngilangin stres? Nah, ya ada. Obat ini paling ampuh buat ngilangin stres. Jamu ya Pak Yadi? Bukan, tapi nih. Pak Yadi gimana sih? Pak Yanto begini nih tuh gara-gara dia sering masuk ke bar dan main cewek. Masa dikasih beginian? Kalau sudah basah, tinggal berenang aja cu. Ini tuh bukan basah lagi, tapi udah tenggelam. Ayo dibidum toh. Aku jamin stresmu bakalan hilang. Ayo. Aku gak mau lagi, Di. Aku udah kapok, obat. Kamu kenanya, Di. Wah. Begini sih, urusannya benar-benar gawat, Cuk. Aduh, salahku cuma untuk kamu, Nuh. Maaf, bukannya saya mau tahu urusan orang, bukannya saya mau ngusir, tapi maaf, mau nginepnya berapa hari? Kalau piye to mas, udah jam segini kok ya nggak nongol sih. Waktu si Kancil mau mencuri ketimun lagi, dia ditangkap sama petani. Tamat ceritanya, Momo. Kamu udah bisa tidur belum? Belum nih, Leh. Ceritain lagi dong. Tadi judulnya apaan, Leh? Judulnya apaan tadi? Mau ceritain lagi dong, nih. Oh, judulnya Pangeran Kodok. Si Kancil itu apa hubungannya sama Pangeran Kodok ya? Bu. Ada apa, Ili? Poindum mondar-mandir ngintip rumahnya. Ili jadi keganggu deh. Ya udah, Ili tidur aja sama ibu. Wah, kan Ili malu. Kalau sampai teman-teman Ili tahu, Ili tidur sama ibu. Ibu janji, cuma malam ini aja, Ili. Ibu juga janji, Poindum jangan ganggu tidur Ili lagi. Iya, iya, Ili. Pak Minah, Sahili, sorry, bangun. Coba bayangin Pak Minah, aku ini ngeliat dengan mataku sendiri Mas Yanto dinaikkan perempuan itu ke truknya. Maaf. Terus katanya nih, Mas Yanto ini kesian sama itu perempuan. Kenapa aku? Biarin aja langsung aja dia paling parah sama piring. Udah gitu, tak buku-buku pipinya. Maaf. Sebagai istri, harga diriku ini udah diinjek-injek, Pak Minah. Maaf. Coba, kalau Pak Minah, kan pasti kesel juga, kan? Maaf. Bukannya saya gak prihatin dengan penderitaan Pak Hindun. Bukannya saya gak mau dengerin curhatnya Pak Hindun. Tapi maaf, saya sama Sahili sudah ngantuk.
gimana rasanya kalau dikhianati? Seharusnya Mas Yanto itu bersyukur loh punya istri kayak aku. Sabar, cantik, seksi, iya kah? Tanah merah ya, Bang. Ayo. Mas Yadi. Yun. Kok Om Yansen belum datang-datang juga sih? Kemarin kan kita udah janjian mau jalan-jalan ke puncak. Om Yansennya sedang ada masalah, Yun. Dasar Om Yansen penipu. Pasti dia lagi jalan sama cewek lain deh. Yun, kamu jangan begitu. Kalau begini caranya, mending Yuni pergi aja deh. Yun. Tenang. Emangnya kenapa, Mas? Pasti masih ada cowok yang mau ngajak kamu. Siapa, Mas? Bang Ili kenapa sih? Semalam Bang Ili gak bisa tidur ya? Gimana bisa tidur? Orang Po Indun aja ngomong terus. Kok Po Indun ada di rumahnya Bang Ili? Kata Ibu Ili sih, Po Indun kabur dari rumah. Kabur? Iya, kata Ibu Ili, Po Indun sama Pak Yanto lagi berantem. Bang Ili, soalnya baru tahu kalau orang udah kawin terus berantem, kaburnya di rumah tetangga ya. Piye toh nih Pak Mina, kekecilan. Nih, lihat nih Ili. Gak muat kan? Apalagi nih? Celana dalam Pak Mina nih. Maaf Pak Indun, bukannya saya gak mau Pak Indun pakai pakaian saya. Bukannya saya mau nasehatin, tapi maaf, lain kali kalau Pak Indun mau kabur dari rumah, selain bawa koper, bawa isinya juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata pamanan yang di Melbourne, Mak, dia juga minta tolong dia ramalin arti mimpinya. Boleh. Tapi kalau buat paman lo, panjernya mesti 50.000. Mahal amat, Mak. Anehnya cuma 5.000. Masalahnya, kalau lu kan pulsanya lokal. Nah, kalau dia pulsa internasional. Apa? Kata pamanane, dia ngimpi naik kuda. Tapi pamanane lupa warna kudanya, Mak. Oh, soal warna sih kagak jadi masalah. Bilangin paman lu ya, kalau lagi bisnis, kagak usah ragu-ragu, bakalan dapat untung gede. Iya, Mak. Tapi kalau ramalan gue berhasil nih, paman lu mesti kasih gue 50.000. Beres, Mak. Dolar. Maaf, Pak Indun. Kalau emang Pak Indun benci, kalau emang Pak Indun gak mau lihat Pak Yanto lagi, kenapa Pak Indun ngintipin rumah sendiri? Aku cuma pengen tahu, Pak Mina, Mas Yanto itu masih sayang apa enggak sama aku?
Maaf, Pak Indun. Bukannya saya bingung, tapi maaf. Gimana caranya Pak Indun tahu kalau Pak Yanto masih sayang sama Pak Indun? Gampang, Pak Mina. Kita lihat aja. Mas Yanto bawa perempuan lain ke rumah apa enggak? Gitu. Maaf, Pak Indun. Bukannya saya mau banding-bandingin, bukannya saya mau manas-manasin, tapi maaf, kalau dulu bapaknya Sahili kalau mau bilang sayang, yang dibawa itu bunga, bukan perempuan. Mas, aku jadi wedi, Mas. Takut. Takut kenapa, Ti? Bu Hindun saja yang sudah lama nikah sama Pak Yanto, berantem. Terus Pak Yanto ninggalin ke Surabaya. Mbak Oning juga ditinggalin sama Mas Bajuri. Nggak pulang-pulang lagi. Aku takut, Mas, kalau kita nikah nanti, apa kita sama seperti mereka? Ya enggak dong, Ti. Masa Mas Ucup ke Surabaya? Kejauhan. Paling banter ke Bogor. Bukan itu, Mas. Maksudku, aku takut nanti kita berantem sama seperti mereka. Enggak, kita tuh beda sama mereka. Yusuf bin Sanusi orang yang paling setia dan pantang mengkhianati parti. Ya. Percaya. Cok, katanya lu nyariin gue. Si Anto kenapa? Mas, Cuk. Mas Ucup ngeliatin apa tuh? Kok matanya enggak kedip-kedip? Pak Haji, aku khawatir Pak Yanto jadi wong edan. Sudah dua hari ini Pak Yanto ndak makan. Iya nih Pak Haji, gimana nih? Oh, setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Lu harus sabar ya, Tok ya. Nyebut, Tok, nyebut. Hello, it's Mr. Black. Oh, hi. Hi, Aning. Apa kabar? Mr. Black, I am fine. How are you? Mr. Black, are you fine too? Aku lagi sibuk. Pakai bahasa Indonesia aja ya. Mia, gue disuruh ngomong pakai bahasa Indonesia sama Mr. Black. Gue ngomongnya apa? Jawab aja pakai bahasa Indonesia. Mr. Black, Oneng mesti ngomong pakai bahasa Indonesia ya. Emang ngomong pakai bahasa bule susah ya. Mr. Black, where is Bang Juri? Mia, kata Mr. Black, Bang Juri is not here. Kenapa? Bajuri punya simpanan. Ya, saya nggak tahu mungkin. Tunggu, tunggu. Maaf, Pak. Tamunya sudah datang. Nuni, Bajuri punya simpanan di bank. Benar, Pak. Tiap bulan kita transfer gajinya ke bank. Aning, betul ya. Simpanannya ada di bank. Bukan, Mia. Benar. Bang Juri punya simpenan. Kata Mr. Black simpenannya Bang Juri lagi pergi ke bank. Pasti lagi ngambil duitnya Bang Juri. Maaf Pak, tamunya sudah menunggu. Mr. Black, kalau Oneng mau ke rumah Mr. Black, Oneng mesti pakai angkot nomor berapa? Maaf ya, saya lagi sibuk. Tidak bisa naik angkot ke sini ya. Oneng, kamu harus pakai pesawat ya. I'm really sorry, I gotta go. I got a lot going on, I gotta go. Dimatiin, Mia. Ya udah, besok lagi aja telepon Mr. Black lagi ya. Nih, Mia. Pasti Pak Indun ke Surabaya mau ngambil duit simpanannya Bang Juri. Pantesan, di ngimpi gue Bang Juri dipukulin sama emak. Pak Indun, bukannya di Surabaya, tapi ada di rumahnya Bang Ili. Ah!
Aduh sakit ini, jangan kenceng-kenceng dong. Lagian si Poindun kemarin kelamaan ngintip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Bu RT. Bu Endun, saya minta maaf. Bukan maksud saya untuk ikut campur dalam urusan rumah tangga Bu Endun. Saya juga paham kalau Bu Endun pasti nggak suka kalau semua orang tahu Bu Endun ada di sini. Tapi saya sama Bapak itu khawatir ngelihat keadaan Pak Yanto, Bu. Saya takut kalau Pak Yanto itu kena sakit jiwa. Sakit jiwa? Betul, sakit jiwa. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri kalau Pak Yanto itu kerjanya setiap hari hanya duduk dan memanggil-manggil nama Bu Endun terus. Coba apa nggak kasihan? Jadi saran saya, Bu, sekarang Bu Endun pulang aja, temuin Pak Yanto, ajak bicara masalah ini. Tentunya dengan hati dan kepala yang dingin. Ya, Bu. Kalau gitu ya, wes. Aku tak pulang. Iya, iya. Maaf, Pak Endun. Bukannya saya mau melarang Pak Endun mau balik lagi sama Pak Yanto. Bukannya saya mau senang Pak Endun nginep di rumah saya. Tapi maaf, sebaiknya Pak Endun jangan pulang sekarang. Loh, Bu Mina nih, ada apa sih? Maaf, barusan saya lihat ada perempuan masuk rumah Pak Endun. Bukan, Om Yansen. Loh, kok kamu ada di sini? Om Yansen lupa ya, katanya mau ngajak Yuni ke puncak. Aku sudah gak bisa. Aku sudah kapok. Mendingan kamu pulang aja. Kalau Om Yansen gak jadi ngajak Yuni ke puncak, Om Yansen mau ngapain? Duh, Nindun sayang, kamu sekarang ada di mana? Sudah gawat nih. Ini bukan gawat, tapi tanda-tanda orang gila. Sebagai teman, saya bingung dan khawatir harus berbuat apa. Mas Yadi gak usah bingung, dia jangan sampai stres kayak Om Yansen. Mendingan Mas Yadi ke puncak aja sama Yuni. Ayo deh. Cinta saya, cinta saya untuk Endun. Sabar Bu Endun, sabar ya. Aku benci, masa baru ditinggal sehari aja dia udah bawa perempuan lain pulang ke rumah. Bu Mina lagi ngapain dia, Bu Mina? Maaf Bu Endun, sudah keluar. Sudah keluar? Kok cepet banget? Maaf Pak Endun, bukannya saya salah lihat, tapi maaf, perempuan yang tadi keluarnya digandeng sama Pak Yadi. Pak Endun, saya yakin pasti tidak terjadi apa-apa. Jadi sebaiknya Bu Endun pulang sekarang aja ya. Saya gak mau pulang ke rumah. Sampai kiamat pun aku gak bakalan mau sama si Yanto, gak mau lihat wajahnya lagi. Dun, kamu di sini toh. Dun, ayo pulang. Sayangku cuma untukmu. Mas, mama sih ke rumah orang kok. Belum mandi, aku kan malas. Maaf Bu RT, bukannya saya nggak ngerti, bukannya saya bingung, tapi maaf, kenapa Pak Endun mau balik lagi sama Pak Yanto? Ya begini Bu Mina, memang mereka sudah sama tua, kita juga sering dengar mereka berantem terus. Tapi mereka itu masih saling membutuhkan. Jadi yang paling penting di kampung kita ini tidak jadi ada orang yang stres gitu aja. Berte, tolong bilangin dong sama Pak Endun suruh balikin duit simpenan Bang Juri yang diambil dari Surabaya. Sekalian tolong tanyain nomor angkot ke rumah Mr. Black nomor berapa? Eh? Thank you.
Gimana, Pok? Untung ada buku elum ya. Ntar malam gue tidur pasti nyenyak deh. Kok bisa gitu? Ya soalnya gue udah catetin semua ngimpi yang artinya bagus. Jadi ntar malam kan gue tinggal milih mau ngimpi apaan. Ngapain lu masih percaya sama buku gituan? Semua arti ngimpi di buku si Mila nih salah ya, Mak? Buktinya gue kan pernah mimpi naik ayunan nih sama bapak bapaknya si Said lagi, pamannya si Said. Pamannya si Said jatuh. Itu apa artinya? Yuk. Cari. Yuk, coba. Kalau mimpi jatuh dari ayunan, kata buku ini sih bakalan dapat kerugian besar. Tuh kan salah kan? Ah, ini buktinya gue. Oh, dapat untung besar 50.000 dari pamannya si Said. Nah. Berarti kira-kira salah dong, Mae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu kan ramalan gue? Gitu apaan, Mak? Gara-gara ramalan emak, pamanannya rugi besar di taruhan pacuan kuda. Nih, pamanannya sekarang mau marahin emak. Mas Yanti, Mas Yanti mana? Gak ada, Pak Indun. Lah ya apa sih? Lah ini truknya. Truknya saya yang bawa. Oh. Si Yanto ke bengkel beli dari non-derdil. Ya wes kalau gitu aku titip makanannya Mas Yanto ya. Iya, ya. Aku mulai sih ya, Mas. Iya.